Hari ini aku nak review satu parang mic daripada Cool Life Mic. Let's go. Hello, hai, assalamualaikum. Selamat kembali ke channel aku, saya Danny Sikit. So, pada hari ini aku berada di Sendayan Merchant Square. Hari ini shooting outdoor saja buat kelainan. So, hari ini seperti dijanjikan macam episod lepas, aku nak review satu microphone keluaran Go Live Mic Black Box Wireless Microphone System. So, ni dia. Dia juga ada kasih barang percuma, iaitu satu bag untuk tersimpan mic. Check dulu. Ini kosong. So, dekat sini bolehlah letak dia punya receiver, apa semua kan, kabel ke. Dan dekat sini juga dia ada tulis free gift. Kita tengok dulu dia punya kotak. So, kat depan ni ada tunjuk Go Live Mic. Ada gambar di tepi kosong. Dan di belakang dia ada gambar ni lah. Dan ada sikit-sikit description. Dia tulis ni lah. Design for videography and to go live. Dia nak unboxing slide je. Okay, so dia didatangkan dengan dua microphone. Satu dua dan satu receiver. Kita tengok sikit size dia. Dia punya rupa bentuk dia lebih kurang macam Rode punya microphone atau Syncro. Lebih kurang lah. So ni microphone satu, ni microphone dua, dan ini receiver. Dia ada tulis receiver lah kat atas tu. So kita tengok dulu receiver punya port. Ada dua. Satu ni untuk masukkan dekat kita punya kamera atau handphone. Dan yang belah sini pula untuk kita cocok headphone ataupun earphone untuk kita monitor. So kita boleh dengar lah apa yang kita tangkap daripada microphone. Dan kita tengok pula dekat dia punya mic ni. Ini power button. Ni nak set, nak pairing. Volume up, volume down. Itu sahaja. Dan ini ada, aku tak pasti untuk apa. Ni untuk mic external cocok. Dan ni untuk dead cat lah. Dan sinilah dia punya sensitivity mic. Kita tengok pula apa yang ada dekat dalam ni. Kita angkat dulu dia punya sponge ni. Panjang dulu semua ni. Letak bawah. Okey, ni semua ada kabel. Dia sebekalkan. Ini ada kabel, kita buka tengok. Ini adalah kabel untuk kegunaan telefon, handphone. Ada headphone jack tu. Dan ni cocok dekat dalam receiver lah, dekat sini. Dan satu lagi mic ni untuk kamera. Dia ada tunjuk lah dekat sini, kamera. Dan satu lagi ni adalah kabel charging. Satu, so boleh charge 3 device sekali. 3 USB-C. Bagus, sebab satu pergi 3. Senang, tak payah nak banyak-banyak charger. Untuk next item yang dikasih adalah dead cat ni, filter untuk tak bagi kita dengar sangat angin lah. So boleh plug in dekat sini. So itu sahajalah apa yang dia bagi kat dalam ni. Oh, ada satu lagi. Ini dia punya manual. So kalau rajin boleh baca. So itu sahaja yang ada dekat dalam ni. Untuk review, sekejap lagi kita cuba. A little longer than a few minutes later. Okay, jadi ini adalah unit satu receiver dan satu mic. Mic ni aku dah cocok dengan dead cat. So dekat belakang dia standard clip ni, boleh clip dekat baju semua. Tapi ni receiver. So aku pakai kamera ni, dia boleh slot terus kat sini. So tekan ni dan terus slot dekat hood shoe ni. Settle. Ini kabel yang akan digunakan. Dekat sini dia ada tunjuk. Satu bahagian ni mikrofon dan satu lagi ni adalah untuk kamera lah. Tapi sebenarnya sama je pun dua-dua ni. Tak kisah mana-mana pun kau nak cucuk. Nak pasang ni senang. So just plug in dekat slot kamera kalau ada. Masuk sini. Dan satu lagi ni cocok je dekat bahagian sini. Settle. Boleh terus guna. Untuk pairing senang. Just on je. Receiver ni dah ni, dah detect, kita on ni, dah mic dah on, receiver pun dah on. Yup, ngam, dia dah pairing merah sama merah, nampak eh, maknanya tu dah ready lah.
So sekarang kita demo dia punya bunyi macam mana. Okey, jadi sekarang mic ni dah attach dekat aku punya baju kat sini. Jarak dia antara tangan aku, ni kamera kan, lens aku, dalam satu depa lah tangan aku. So aku rasa clear lagi. Aku boleh nampak dia punya signal. Aku berundur. Kita cuba lagi. Macam mana? Masih clear lagi ke? Aku bergerak lagi. Berundur. Berundur lagi. Aku cuba lagi. Berundur. Berundur. Macam mana? Masih lancar ke? Masih clear ke suara aku? Agak jauh juga sekarang ni. Aku rasa okey lagi kot. Dan ni dah jarak sampai satu rumah aku. Aku rasa okey kot. Jarak dia aku berada di belakang rumah. Aku rasa mungkin dengar lagi kot sebab aku tengok signal masih detect lagi. So agak jauh juga kamera. Aku kat sini masih jauh. Cuba lagi. Tengok signal kejap. Masih okey. Masih okey. Ghosty itu real. Manusia adalah manusia itu fake, ghosty itu real. Okey, tadi aku dah cuba gunakan mic dengan dead cat. Sekarang kosong. Mic ni raw saja. Aku rasa agak bising. Mungkinlah. Kita cubalah. So jalan lagi. Ghosty itu real, manusia adalah fake. Bunyi motor pun dengar aku rasa. Ghosty itu real, manusia adalah fake. Ghosty itu real, manusia adalah fake. Macam mana dengar tak? Bunyi motor. Aku try lompat. Okey kot. Kita kembali. Later. Untuk sound yang korang dengar pada kamera tadi, ni sound aku manual. So untuk kamera punya sound aku set dekat sini. Dan mikrofon ni aku dah lower lah. Tapi dia still picking juga lebih sikit pada 12. Aku rasa sound dia agak kuat jugalah. Berapa harga mic ni? Masa aku beli, harga dia tunjuk dekat Shopee $199. So, aku cuba check nanti apakah harga dia masih sama. Kalau sama, korang tekan link kat bawah, aku akan sediakan. Untuk aku, aku rasa mic ni okey lah. Nak compare dengan Rode ataupun Sinko yang berharga lebih mahal pada mic ni, tak adil lah kan. Tapi untuk kegunaan biasa, aku rasa okey lah kan. Nak beli mahal-mahal tak mampu, ni cukup lah. Lagipun, nak buat apa sangat kan. Kadar anak ada je, okey lah, boleh lah. Korang kalau berminat nak beli, sawuk aja, tak payah tunggu. Okey, jadi aku rasa sampai sini sajalah review GoLive Mic Black Box Wireless Microphone System GLB ini. So kalau korang berminat, tekan link dekat bawah. So kita berjumpa lagi di episod akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Terima kasih, Don Kesum. Assalamualaikum. Bye-bye.